Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mutabihan bi ihsanin ilayhi muddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal lazina amanu taqullaha qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alhaq adkhilna mulkhala sidikin wa akhrijina mukhraja sidikin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ya alhaq wa zahakal batil innal batila kana zahuka. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan alhamdulillah, karena rahmat dari Allah, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabur Al-Quran, di mana insyaAllah kita akan menelusuri apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran untuk menambah keimanan kita, menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Tadabbur Al-Qur'an, kita akan melanjutkan kajian tentang surah Al-Insyirah dengan tema satu kesulitan, dua kemudahan. Seperti biasa, saya akan coba mengurai ya, atau berusaha untuk mengambil ibrah Bapak ya, atau tadabur ya kita dengan Al-Qur'an ini di dalam surah Al-Insyirah ini, merujuk kepada tulisan dari guru kita Ustaz Dr. Saiful Bahri ya, yang menulis tadabur sujama ya. Kita akan coba lihat ya, bagaimana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan kita, memberikan kemudahan pertolongan melalui apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Terkait dengan surah Al-Insyirah ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah mengenai keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban kita manusia. Yang kedua, ya, ayat ini berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Yang ketiga adalah juga kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Yang keempat, ya, bagaimana seharusnya ya, manusia beraktivitas, ya, perpindahan aktivitas satu demi satu. Dan yang terakhir adalah Allah berbicara tentang kesempatan, ya, atau waktu luang. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, menurut para ulama ya, surah Al-Nasrah ya, biasa disebut surah Al-Nasrah ya, ini diturunkan di kota Mekah, posisinya setelah surah Ad-Duha. Dan sebagaimana urutan di dalam mushaf Utsmani ya, memang sesuai ya, surah Ad-Duha dulu baru kemudian surah Al-Insyirah atau surah Al-Nasrah. Nah, surah ini memiliki beberapa nama selain surah Al-Nasrah. Ada juga yang menyebutnya dengan surah Asy-Syarh. Asy-Syarh. Ini seperti yang terdapat di banyak cetakan mushaf.
yang ada sekarang, dan juga surah dan buku-buku tafsir disebut surah Asy-Syarah. Ada juga yang muji-muji dengan nama surah Al-Insyirah tadi ya, seperti yang saya sebutkan. Ini ada di dalam kitabnya Imam Jalaluddin Asyuti ya, dan juga kitabnya dalam kitab tafsirnya Ibnu Al-Zawji, Al-Jawzi juga sama menyebutnya dengan surah Al-Insyirah. Nah, surah ini merupakan kelanjutan dari surah sebelumnya, yaitu surah Ad-Duha ya, karena nanti kita akan bahas ya, surah Ad-Duha pada pertemuan yang akan datang. Surah Ad-Duha ini dengan surah Al-Insyirah itu memang sama-sama membahas tentang sosok ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepribadian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di dalam surah Ad-Duha itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kenikmatan. Ya, maka di dalam surah Al-Insyirah Allah menyebutkan ada 2 kenikmatan. Apa kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surah Ad-Duha yang 3 itu? Ya Allah yang memberikan inayah. Yang pertama, Allah memberikan inayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat kondisi beliau sedang yatim gitu ya. Ya, fakir dan juga kebingungan. Jadi nah di dalam surah ini Allah tambahkan lagi ya, 2 nikmat itu kenikmatan lapang dada yang meringankan beban Rasulullah SAW saat berhadapan dengan kaumnya sendiri ya, ketika menyampaikan risalah kenabian yang juga tidak ringan ya, dan yang kedua Allah meninggikan derajat dan kedudukan Rasulullah SAW di muka bumi maupun di langit ya, melebihi segala ciptaannya yang pernah ada. Jadi betapa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berat, ya bisa kita bayangkan ya, dari orang yang dimuliakan oleh kaumnya itu ya, disebut sebagai Al-Amin, lalu kemudian ketika beliau bergerak menyampaikan risalah Allah, ya, respon pertamanya itu tadi ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci maki, disebut gila. Ya. Jadi tidak dipandang lagi itu status Al-Amin yang pernah mereka sematkan. Kalau sekarang itu kan ada istilahnya itu post power syndrome. Mungkin ada pejabat, lama menjabat, kemudian pensiun. Itu ada suasana yang disebut dengan itu ya, post power syndrome. Jadi masih merasa berkuasa. Ya, karena itu membuat orang menjadi down, menjadi terpuruk. Biasanya kemana-mana dikawal, ya, dimuliakan, tahu-tahu udah pensiun nggak ada lagi. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau kita berbicara manusia ya, kita pada umumnya bisa dibayangkan ya, bagaimana beban yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau bertekad untuk tetap melanjutkan risalah ini hingga tuntas, sehingga dari situ wajar jika Allah Subhanahu wa taala kemudian begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau diberikan ya, anugerah karunia yang begitu besar. Walaupun di satu sisi ya, Rasulullah tetap ya, pada posisi low profile ya. Ya, makanya kan kalau kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasul-Rasul terdahulu menyebutkan ya, nubuah tentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu terkenal. Ini Nabi Musa, Nabi Isa itu menyebutkan ya, akan ada Nabi terakhir. Jadi ini menggambarkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis apalagi kita jumpai ya, bagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengimami para nabi dan para rasul untuk sholat berjamaah, luar biasa. Ya karena memang perjuangan beliau begitu berat. Nah, segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Insyirah dan juga di dalam surah sebelumnya itu surah Ad-Duha, ini diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur, ya, sekaligus menguatkan ya, tekad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di tengah teror yang ketiga itu tidak ada berhentinya, terus saja teror habis-habisan Rasulullah SAW oleh penduduk musyrikin Mekah. Maka kemudian di akhir surah ini Allah memerintahkan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, juga untuk beribadah setelah menyampaikan risalah. Nah, perpindahan-perpindahan aktivitas tersebut merupakan refleksi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung-hitung. Apalagi dibalas ya, dihitung aja nggak bisa, apalagi ngebalas ya. Nah, ada ayat yang menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kamu nyoba ya menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, nggak akan bisa dihitung. Nah, apalagi dibalas, karena kita adalah makhluk yang lemah. Di dalam ayat 1 dan ayat keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nah, ini nikmat yang pertama ya. Wada'na anka zikrak, dan kami juga telah meninggikan, telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ya. Wa rafa'na laka zikra, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ya terbukti di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam di dalam Al-Qur'an ya, sampai Allah memuji Rasulullah SAW dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ya. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Ini kan pengakuan tertinggi dari zat yang menciptakan alam semesta. Ya, begitu mengakui kemuliaan dan keutamaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan itu ya. Nikmat yang pertama disebut Allah adalah nikmat kelapangan. Ya. Alam nasrah laka sadrak, ya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nah, nikmat kelapangan ini diturunkan Allah dalam ayat ini diturunkan Allah dalam bentuk pertanyaan. Ya, sebagaimana dalam surah Ad-Duha juga begitu. Ya. Nah, hal ini dimaksudkan agar Nabi Muhammad SAW juga benar-benar berpikir, merenung ya, lebih dalam terhadap karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan itu lebih dari sekedar disebutnya. Nah, ayat ini mengandung dua makna. Ada makna zahir dan juga ada makna batin. Nah, secara zahir Rasulullah SAW pernah dibersihkan. Dulu ketika masih kecil gitu kan, ketika masih dalam penjagaan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah itu pernah mengalami peristiwa di mana ada malaikat yang diutus Allah untuk mensucikan, membelah dada beliau dan mengambil hatinya dan dibersihkan, cuci. Dan setelah itu juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, bahwa pensucian itu terjadi berkali-kali. Ya. Pertama kali terjadi saat beliau berusia 4 tahun, yaitu ketika masa-masa terakhir diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Yang kedua terjadi pada saat beliau berumur 20-an tahun. Ya. Tidak ada riwayat menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW berusia 20 tahun juga pernah didatangi oleh malaikat yang membelah dadanya dan membersihkan hatinya. Dan yang ketiga terjadi lagi sebelum beliau naik ya, ke langit
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga Rasulullah ya dibersihkan dadanya. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad bahkan dijelaskan bahwa tujuan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atau operasi fisik begitu ya, dibelah. Dibelek dadanya gitu. Ini secara zahir adalah untuk membuang dendam, hasad, iri, dengki gitu. Dan kemudian memasukkan cinta kasih ya. Cinta kasih dan sayang ya, rahmah dan warafah gitu ya. Warafah ya. Menariknya lagi adalah Imam Al-Baydawi mengatakan bahwa seolah-olah ini merupakan ataf dari surah sebelumnya yang datang dengan kata tanya ya atau istifham. Alam yajidaka yatima. Ya. Bukankah kami dapat di kamu dulu itu yatim. Dan untuk menegaskan bahwa masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak disebut dan tidak mampu manusia untuk menghitungnya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengingatkan Rasulullah SAW betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka ketika engkau berada ya di dalam titik nadir katakanlah gitu ya, direndahkan oleh kaumnya gitu kan, kemudian dimusuhi sedemikian rupa, maka Allah ingatkan lagi, ya Allah dulu pernah begini, kamu menjadi saksi atas kenikmatan dan itu semuanya, menjadi saksi atas wujud ya dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sang pemberi risalah. Maka kemudian ini menguatkan ya azam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya secara zahir demikian. Adapun makna di secara batin ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan dada dengan membuka hati beliau untuk dimudahkan menerima ilmu dan hikmah ya. Hikmah kenabian dan juga risalah Al-Qur'an. Nah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi, bahkan juga para tokoh sufi ini lebih suka memaknai makna batin ini dan lebih merajihkannya karena yang dipakai adalah kata syaraha. Kalimat alam nasrah laka sadrak, ya bukankah kami telah melapangkan dadamu, kalau di makna zahir kan dada Rasulullah dibelah begitu. Diambil, dibersihkan sehingga jadi lapang. Gitu. Nah, makna zahir, kalau makna batin maksudnya adalah itu tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimudahkan menerima ilmu dan hikmah. Dan pendapat ini banyak dipegang, dikutip ya, oleh para tokoh sufi. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah menghilangkan beratnya beban-beban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini sebagian para ahli tafsir ya, menyebutkan bahwa kata Al-Wizr ya, di dalam ayat yang kedua kan wada'na anka wizrak. Kata Al-Wizr ini adalah kesalahan dan kealfan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi Nabi. Nah, semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada juga yang menafsirkan ya, kalimat wizard di situ ya, beban di situ secara umum yang adalah yang dihadapi oleh Rasulullah dalam melaksanakan misi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan risalah kenabian. Ya, apakah itu beban fisik dengan teror ya yang diterima Rasulullah dilempar kotoran, kemudian jalannya dikasih ditaruh duri ya, Rasulullah sampai begitu. Bahkan ada riwayat menyebutkan ada orang yang sengaja gitu kan menanti Nabi Muhammad lewat itu dikencingi gitu. Belum lagi yang skalanya masif itu adalah boikot ya. Tidak cukup hanya mengintimidasi memusuhi Nabi Muhammad ya, pada akhirnya kemudian orang kafir Quraisy ketika itu memboikot ya, Rasulullah SAW dan pengikutnya bahkan keluarga besarnya gitu. Sehingga ada yang meriwayatkan Sayyidah Khadijah itu ya, kemudian menjadi lemah dan sakit ya, di hari tuanya karena gara itu tadi ya, boikot ekonomi ya, pasokan makanan berkurang sehingga beliau semakin menjadi lemah gitu, sakit akhirnya.
Dan semuanya itu Allah jadikan ringan. Kalau kita mau ilustrasikan bagaimana ya beratnya tantangan dakwah Rasulullah SAW, luar biasa. Tetapi itu tadi ya, atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian terasa ringan ya, di dalam dada Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun kebencian, dendam gitu, Rasulullah SAW kepada orang-orang yang pernah memerangi, menyakiti, berusaha menghalang-halangi dan merintang-rintangi jalan dakwah Rasulullah SAW. Itu nikmat yang pertama. Yang kedua ya. Adapun nikmat yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ditinggikannya derajat Rasulullah SAW. Ya. Bahkan disandingkan ya nama Rasulullah SAW itu dengan asma Allah yang maha agung. Nama Rasulullah SAW disebut oleh penduduk bumi dan langit sepanjang waktu. Penduduk bumi yang sholat saja berputar ya, dari pagi ke pagi selalu ada yang sholat syahadat ya, dibaca. Ya. Jadi kan kalau baca syahadat kan kita sebut ya nama Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku ya, kita bersyahadat menyebut nama Allah. Kemudian di bagian keduanya kita menyebut nama Rasulullah SAW. Digandingkan ya. Nama Rasulullah SAW di dalam syahadat. Dan itu dibaca oleh setiap kaum muslimin. Kalaulah bumi ini berputar bulat gitu ya, maka tidak ada hentinya ya, manusia orang yang beriman ini menyebut nama Rasulullah SAW. Karena sholat di itu kan matahari kan berputar ya, berjalan ya, terus ya bumi ini tidak berhenti ya, putus ya kalimat syahadat yang diucapkan oleh manusia. Bahkan di dalam acara nikahan juga kan begitu ya, kita sebelum ijab kabul itu kan dibaca syahadat dulu, pegang tangan saya ngerasain lah ya. Baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, itu menandakan bahwa pernikahan kita ini sakral gitu, diakui, disaksikan, dipersaksikan dengan syahadat. Luar biasa, ini janji dan ikatan suci pernikahan sampai demikian. Dan banyak lagi riwayat menyebutkan kemuliaan Rasulullah SAW ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas penyebutan nama tersebut. Dalam Al-Quran juga banyak ya. Bahkan ada surah khusus ya, kita diberi nama dengan surah Muhammad. Nah, itu kenikmatan yang ketiga. Nah, ayat ini juga berbicara tentang kemudahan-kemudahan ya, secara umum kepada seluruh manusia. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat dan karunia yang diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul sebelumnya juga, maka Allah menegaskan sebuah makna yang memberikan sugesti kemenangan. Ya, sugesti kebahagiaan dan sugesti ketenangan. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini yang sering digunakan ya para dai, para motivator muslim ya, untuk meyakinkan ya kita yang terpuruk ya, terjerembab ke dalam masalah ya, karena kesulitan yang dihadapi, maka ayat ini menjadi sugesti. Sugesti yang kemudian menghibur kita dan membuat kita cepat bangkit. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bahkan ada yang menerjemahkan kata ma'al itu artinya bersama. Ya, bersama dengan kesukaran itu ada kemudahan. Jadi sebetulnya masalah datang, solusinya ada, Allah siapkan. Nah, apa rahasia pengulangan kalimat tersebut kan diulang tuh ya. Ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan diulang. Nah, terkait dengan itu Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ma'ini dan juga Syekh Muhyiddin Ad-Darwisi menyimpulkan dari struktur gaya bahasa dalam ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu ya. Beliau mengatakan bahwa
Dalam kaidah kebahasan, ya, isim nakirah jika disebut dua kali, maka yang kedua tidaklah sama dengan yang pertama. Jika isim ma'rifah disebut dua kali, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Nah, kaidah ini, ya, bisa kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa setiap satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Nah, setidaknya akan berupa penyelesaian yang terbaik, ya, serta pahala kebaikan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jika kita bersabar menghadapinya. Nah, setelah kesulitan dan beban-beban dakwah yang berat di Mekah yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kemudian memberikan kemudahan dan kemenangan di Madinah. Ya. Jadi dalam konteks kebahasan, ya, menurut Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ma'ini dan juga Syekh Muhyiddin Ad-Darwisi menyebutkan bahwa satu kesulitan, satu cobaan, satu ujian, satu keberatan yang Allah datangkan kepada kita, ya, ketika kita sabar menghadapinya, menjalankannya, memecahkannya sesuai dengan syariat dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita menyelesaikannya dengan cara-cara yang Allah ajarkan, maka Allah akan memberikan dua kebaikan, dua solusi, dua keutamaan. Ya, paling tidak adalah solusi yang pertama, solusi dari masalah itu, yang kedua adalah pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang datang. Ya, sebagaimana Rasulullah dulu, ya, Allah berikan solusi hijrah, lalu kemudian setelah itu Allah menangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum kafir Quraisy. Nah, inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan, Allah tidak pelit, tidak kikir, ya, di dalam memberikan kenikmatan kepada siapa saja yang dikehendakinya, ya, dengan nikmat yang berlipat-lipat. Nah, kalau diperhatikan, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai seorang yatim. Beliau bahkan menyantuni banyak fakir miskin dan anak-anak yatim, ya, juga dan juga para janda-janda yang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan beliau, ya. Allah memberikan kekayaan begitu, kan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitul Mal itu berada di bawah penguasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diangkat derajatnya, dilapangkan dadanya, diringankan bebannya. Nah, apalagi kalau kemudian diangkat setelah menjadi seorang nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tentu, ya, kenikmatan-kenikmatan, ya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada Rasulullah juga semakin besar. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai rahmat, ya, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan itu menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, itu, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan yang telah beliau berikan, ya, di dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang, kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tutur kata yang baik bagi baik kaum muslimin dan juga orang-orang yang non muslim yang mau membuka mata hati mereka mencari kebenaran. Kalau dibaca aja kisah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, mereka akan berdecak kagum memuji, walaupun dia tidak serta-merta bersyahadat begitu, kan. Tapi diakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa, mulia, memiliki kemuliaan akhlak yang besar. Maka dalam hal ini, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, kalau kita belajar dari sejarah, ya, kita mengambil ibrah, ya, kita ambil tadabur, ya, bahwa, ya, kita juga begitu. Ketika kita konsisten, istiqamah, ya, menegakkan apa yang telah Allah bebankan kepada kita, itu beban syariat, kita jalankan sebaik-baiknya, maka kalaupun ada masalah, ada problem, insya Allah
Allah akan ganti itu semua dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Allah ganti itu semua dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu janji. Dan Allah sudah menegaskan, Allah tidak memungkiri janji. Kalau kita berbicara sejarah, bagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti segala penderitaan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, itu kan step by step terlihat. Allah bimbing Rasul untuk berhijrah, lalu kemudian ditemukan dengan kaum yang mencintainya, diusir dari kaum yang membencinya, dan kemudian Allah pertemukan beliau dengan kaum yang sangat mencintainya. Lalu kemudian berjalannya waktu, pengikut Rasulullah semakin banyak. Belum jadi orang nomor satu di Madinah. Lalu kemudian terjadi peperangan dengan kaum kafir Quraisy, bahkan pada puncaknya mereka bersekutu dalam perang Khandaq atau dalam perang Ahzab untuk memerangi Rasulullah SAW. Dan Allah memberikan kemenangan. Dan akhirnya sampailah pada puncaknya itu pada peristiwa Fathu Mekah. Dakwah Rasulullah SAW kemudian menggema di wilayah Jazirah Arab. Maka dalam ini yakinlah bahwa setidaknya setiap satu kesulitan yang Allah datangkan kepada kita, di balik itu ada dua kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kemudahan dunia dan juga kemudahan di akhirat. Nah, tidak heran jika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan yang artinya begini, beritakanlah kabar gembira, telah datang kemudahan, tak pernah satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Itu teorinya gitu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kaum muslimin, mengasihi mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dikasih satu kesulitan, maka Allah akan mendatangkan baginya dua kemudahan, dua kebaikan. Lalu kemudian di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha faragta fangsab." Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, inilah pembahasan yang keempat di dalam surah Al-Insyirah tentang perpindahan aktivitas. Dan inilah makna istirahat yang sebenarnya. Bukan dengan malas-malasan, bersantai-santai, tapi dengan perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jadi istirahat bagi seorang muslim itu bukan setelah mengerjakan sesuatu kemudian diam, berleha-leha, bersantai-santai, bukan begitu. Istirahat bagi seorang mukmin adalah beralih dari satu aktivitas yang lain yang sudah diselesaikan ke aktivitas yang baru yang memiliki nilai gitu kan, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya bermalas-malasan tidak jelas, tidak ada nilai ibadahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menganggap salat itu sebagai waktu untuk beristirahat. Bahkan menganggap lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan mereka dengar itu adalah sebuah hiburan bagi mereka. Itu kan sangat luar biasa ya. Di saat ini kita kalau lagi pusing, stres, yang kita dengerin musik. Musik itu indah buat kita. Kita belum menjadikan Al-Quran itu indah dalam diri kita. Sehingga mendengarkan ayat Al-Quran dianggap sebagai satu hal yang membebankan. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang merelaksasi, mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan jiwa, tentram, gitu, tenang. Nah, inilah ya. Sehingga kalau begitu polanya, maka insya Allah sebetulnya seorang muslim itu adalah pribadi-pribadi yang produktif, tidak fasik, nggak mandul, tapi produktif yang menghasilkan segala kebaikan.
Nabi Muhammad SAW mencontohkan setelah menyampaikan dakwahnya, beliau diperintahkan untuk segera beribadah sebagai rasa syukur dan nikmat kenabian, sebagai sekaligus juga sebagai rasa tawakal memasrahkan usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa hasil dari dakwah beliau sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, inilah yang seharusnya ditiru oleh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang kita mengklaim bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka poinnya harus sama. Berjibaku dengan amal saleh ya. Berinteraksi dengan masyarakat kita dengan dasar kesalehan kesalehan sosial gitu. Apalagi sekarang di musim bencana begitu kan, ada yang sibuk ya, mencari sumber bantuan ya, menggalang dana, ada yang datang ke lokasi membantu meringankan. Nah, di tengah upaya-upaya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, istirahatkanlah jiwa kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat jangan ditinggalkan ya, bahkan luangkan waktu untuk membaca kitab, membaca Al-Qur'an. Itu adalah momen-momen untuk merefresh kembali ya, kelelahan mental dan juga fisik gitu. Sehingga segar, selalu segar, produktif lagi, jalan lagi. Makanya kalau kita lihat dakwah Rasulullah SAW gak ada matinya ya, dan para sahabat juga memiliki spirit yang sama. Dakwah Islam tidak hanya berhenti di sebatas jazirah Arab, tapi merambah keluar wilayah. Dan karena itulah kemudian kita bisa melihat bukti hari ini kalau bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan populasi mayoritas Muslim yang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya, yang harus menjadi ibrah bagi kita semuanya. Nah, selain itu ayat ini juga mengisyaratkan sebuah keseimbangan yang ideal. Ya, setelah kita sibuk beramal untuk dunia kita, lalu kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah itu siang aktivitas sosialnya tinggi, di malam harinya beliau menghabiskan banyak waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud sampai bengkak kakinya gitu ya. Kemudian mengulang bacaan Al-Qur'an, bahkan kalau di bulan suci Ramadan ya, khatamnya bisa berkali-kali gitu. Nah, itu merupakan sebuah keseimbangan yang ideal. Nah, sebagaimana kemudian Allah firmankan di dalam surah Al-Isra' yang ke-8, wa ila rabbika farghab ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kau berharap. Ya. Nah, kesyukuran ini ya, lebih sempurna bila kita jadikan Allah betul-betul satu-satunya tempat bergantung dan berharap. Kadang-kadang ketika kita ditimpa masalah gitu ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, kita kadang lupa ya untuk kemudian mengembalikan harapan ya, kita atas masalah yang datang ya, kita berharap solusi dari Allah Subhanahu wa taala ya, harusnya kepada Allah saja. Jadi kadang-kadang yang muncul dalam benak kita, yang kita ingat adalah si A, si B, orang tua kita, bos kita, teman kita, yang kita anggap mampu menjadi solusi atas persoalan kita. Nah, seharusnya tidak demikian. Ya, kalau merujuk kepada ayat yang ke-8 ini, wa ila rabbika farghab, dan hendaknya hanya kepada Tuhanmu lah ya kamu berharap. Jadi ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Kesulitan apapun yang datang kepada kita, yang terbaik menyikapinya adalah menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari menambahkan sebuah makna yang sangat dalam terkait dengan ayat ini ya, wa ila rabbika farghab. Beliau mengatakan ya bahwa Allah menganugerahkan kepadamu tiga kemuliaan, yaitu dia membuat ingat atau zikir kepadanya. Kalaulah bukan karena karunia yang kau tidak pantas menjadi ahli zikir kepadanya, dia membuatmu diingat olehnya atau mazkur, karena dia sendiri yang menisbahkan zikir itu untukmu, dan juga dia membuatmu diingat ya, di sisinya, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Jadi lebih spesifik lagi gitu ya, yang ditafsirkan oleh Ibnu Athaillah ya, As-Sakandari.
Yang terakhir adalah pembahasan mengenai kesempatan, keluangan. Faiza Farukta Fangsob gitu kan. Itu kan bicara keluangan, kesempatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala Zat yang rahmatnya begitu luas tanpa batas ya, yang memiliki kasih sayang yang tidak terbilang. Coba kita lihat-lihat, renungi diri kita ya. Seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita kayaknya enggak bisa kehitung. Ya, memang tidak bisa kita hitung ya. Apalagi kalau kita berbicara fisik kita, di dalamnya itu ada makhluk-makhluk ya, yang kecil-kecil ya, mikroorganisme ya. Ya Allah itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita misalnya, menjaga imunitas tubuh kita. Itu semua kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kemudian kita merenungkan itu lalu kemudian membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita berbicara bagaimana dosa dan kemaksiatan yang kita buat ya, ketidakpatuhan kita kepada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, layak enggak nih ya gitu. Layak enggak sih kita ini di mendapatkan surganya Allah. Bersyukur kita jarang ya, kemudian bermaksiat banyak begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita manusia. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ya, kalau hari ini Anda sedang mendengarkan saya berbicara gitu kan, membahas ini, itu atas dasar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita buat, kelalaian yang kita kita biarkan dalam diri kita. Kalau kita perhatikan itu semua gitu, betapa Allah Subhanahu wa taala ya, masih memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk memperbaiki segala kekurangan dalam diri kita. Maka dalam hal ini ya, kita kembali kepada bunyi ayat itu ya. Nah, kepada Allah lah ya, kepada Allah lah kita berharap ya. Lalu kemudian kepada Allah lah kita menunjukkan ya, rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan ya. Sebagai seorang makhluk yang lemah ya, yang mendapatkan bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Dan jangan kemudian kita mengabaikan ya, pengharapan yang besar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi senantiasa kita hidupkan ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan jangan mengabaikan ketulusan dan pengharapan ya, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kehendaki, wa ila rabbika farghab. Ya, kesulitan yang datang kita hadapi, kita jalani segala, pada endingnya, pada akhirnya kemudian kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya diuji dengan ini, saya sudah berjuang begini begitu, saya pasrahkan hasilnya kepada-Mu ya Allah. Dan kepada Engkau lah aku berharap gitu kan. Ya, ucapkanlah apa harapan kita. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dikembalikan kepada selain dari Allah ya. Jangan gantungkan harapan kita atas masalah yang datang ini kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada teman kita. Tapi gantungkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian ya, kalau kita berhasil melaluinya, maka jangan salah ya, janji-janji Allah yang disebutkan dalam surah ini ya, yaitu berupa kelapangan dada ya, lalu kemudian apa lagi berkurangnya beban ya di dalam kehidupan ini ya, lalu kemudian ditambah lagi dengan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala akan kita raih. Nah, ini yang kita harapkan dari kehidupan kita, apalagi ketika kita nanti menjelang meninggal ya, tentu kita berharap ya, ketika nyawa kita berpisah dari badan kita ini, kita berharap menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah,
mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kehilafan saya pribadi. Saya Bikinji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.